Hai Atomian semuanya, kita jumpa lagi. Hari ini saya akan berbagi resep istimewa kreasi potato ramen. Saya akan membuat hemul ramyeon. Hemul ramyeon ini adalah kreasi potato ramen dengan menggunakan bahan-bahan seafood. Jadi kita selain potato ramen, bahannya kita menggunakan udang, kerang, kemudian cumi yang sudah dibersihkan, crab claws ya, dan kita untuk garnish, untuk menghias sekaligus untuk penyedap rasanya, kita tambahkan nanti tomat segar dan potongan daun bawang. Nah, yang kita lakukan adalah pertama-tama kita merebus potato ramen ini terlebih dahulu ya. Kita menuang air untuk merebus potato ramen ini, airnya sekitar 750 ml. Kita tunggu air ini mendidih, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang ada. Setelah air mendidih, kita masukkan bahan-bahan yang akan kita pakai. Terlebih dahulu kita masukkan udang, kemudian kita masukkan kerang dan crab claws kita masukkan. Kita juga masukkan bumbu kering yang ada di dalam ramen ini. Kita tunggu sebentar, biarkan mendidih. Nanti kita akan masukkan ramennya. Nah, bila sudah mendidih, kita masukkan ramennya. Kita masukkan ramen. Dan sekaligus kita bisa masukkan bumbu ramen atau mie. Aduk-aduk. Kita masukkan tomat sekaligus. Tunggu ini sampai matang, adonan ramennya matang. Nah, untuk membuat kuahnya lebih legit, kita tambahkan sedikit tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Buat teman-teman yang suka makan pedas, bisa ditambahkan potongan cabai segar supaya rasanya semakin mantap. Kita terakhir akan masukkan sebagian potongan daun bawang. Kita sisakan sebagian nanti untuk menghias, sebagian untuk menambah cita rasa. Kita tunggu sebentar. Kita siapkan tempatnya. Masakan sudah siap untuk dihidangkan. Kita matikan kompor. Kita siapkan mangkok untuk menghias. Nah, teman-teman, hemul ramyeon sudah siap untuk dinikmati. Jadi ini salah satu kreasi andalan keluarga kami. Mengapa kami menyukai Atomi Potato Ramen? Karena ini adalah ramen sehat. Ramen yang dibuat dari bahan dasar kentang, tanpa adanya tambahan bahan pengawet, tidak ada tambahan bahan-bahan kimia, maupun esen ataupun flavor-flavor artificial. Semua yang ada di dalamnya, semuanya bahannya alami. Ramen sehat yang dapat dinikmati seluruh keluarga Anda. Selamat mencoba!